Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabdarallahu mara'an sami'a minna hadisan fahfidhahu adnan. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami' Ash-Shaghir karangan Imam Suyuthi, hadis nomor 46. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda' bi nafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadula syai'un fali ahlika fa in fadula syai'un an ahlika fali dhi qarabatika fa in fadula an dhi qarabatika syai'un fa hakada wa hakada. Artinya, mulailah dengan diri sendiri, maka bersedekahlah untuknya. Jika masih berlebih sesuatu, maka untuk keluargamu. Jika masih berlebih sesuatu, maka untuk sanak kerabatmu. Jika masih berlebih sesuatu, maka bersedekahlah untuk yang lain dan yang lainnya lagi. Hadis riwayat Imam Nasa'i dari Jabir, status hadis ini sahih. Mari kita lihat sarahnya, cuplikannya dari kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka yang pertama kali harus diberi haknya adalah diri kita sendiri, karena diri kitalah yang diberi nikmat, dan dengan memenuhi kebutuhan diri kita, maka sama artinya dengan menerima dan bersyukur atas nikmat tersebut. Kemudian istri kita, kemudian anak-anak kita, kemudian sanak kerabat kita, kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hadis ini itu mengajarkan kepada kita bagaimana membuat sebuah prioritas. Ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, maka skala prioritasnya adalah diri kita sendiri. Mungkin orang-orang yang belum paham akan menganggap kalau kita mendahulukan diri kita adalah egois. Tidak gotong royong, tidak teposoliro, tidak demokratis. Tapi ingat rahasia ini, kalau orang yang pernah hidup di perantauan, saya kira akan paham ini. Contoh misalnya, Anda hidup di luar negeri, di Arab Saudi lah, atau di mana. Nah, di sana dapat gaji, misalnya dapat gaji 10 juta. Nah, duit 10 juta ini siapa dulu yang berhak pakai? Ya tentu orang yang dapat gaji itu, dirinya. Penuhi kewajiban dirinya, sisihkan buat makan sebulan, sisihkan buat kebutuhan mandi, sisihkan buat kebutuhan dapur, sisihkan buat yang lain-lain, kebutuhan pribadi, beli sabun dan lain-lain dan lain-lain itu sisihkan. Nah, setelah disisihkan kok masih ada sisa? Oh, ini masih ada sisa nih. Sudah kontrakan sudah kebayar, hutang sudah kebayar, dapur sudah beres. Ada sisa nih. Masih ada 6 juta lagi, siapa yang kita kasih? Baru istri kita. Siapa lagi? Anak kita. Siapa lagi? Maksudnya kan begitu. Nah, jangan sampai 10 juta kita kirimkan semua untuk anak kita, dia sengsara di sana. Nah, pada akhirnya nanti pada bulan dia nggak bisa kerja lagi karena uang habis, nggak bisa bisnis lagi karena modal habis, sengsara bareng. Si suami yang nyari duit sengsara, si istri yang dan anak yang sengsara dan yang lain jadi nggak bahagia. Itu rahasianya. Jadi bukannya egois mementingkan diri kita, enggak, skala prioritas. Nah, kecuali kalau kita sudah ini secara pribadi, kebutuhan kita sudah mapan, sudah terpenuhi. Kebutuhan dapur sudah beres, kebutuhan hiburan sudah beres, kebutuhan makan sudah ada, baju sudah komplit dah. Nah, tiba-tiba kita dapat rezeki tambahan. Nah, kalau itu berarti kan bisa loncat berikutnya. Diri sendiri sudah, istri sudah, ada loncat berikutnya, tinggal orang tua kita bisa, atau siapa-siapa sesuai urutan hadis ini, jelas ya. Fatasaddaq 'alaiha. Dan karena hakikatnya itu Allah memberi rizki memang untuk diri kita, bahwa nanti ada yang harus dikeluarkan untuk istri, orang tua, tetangga dan lain, itu memang iya kan gitu. Itu satu. Yang kedua, dengan memakai rezeki yang didatangkan dari Allah itu berarti kita bersyukur kepada Allah. Dan itu kewajiban pertama ketika mendapat nikmat dari Allah, yaitu bersyukur. Cara bersyukur apa? Penuhi diri. Jangan sampai kita dapat uang nggak dimakan-makan acan. Ini mau ditabung aja lah, mau disimpan. Enggak begitu. Makan walau sedikit, gunakan walau sedikit sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu. Jadi jelasnya prioritas di sini. Tentu ini kaidah umum, prioritas umum. Nanti ada hadis-hadis lain yang istilahnya lebih spesifik lagi. Ya, kalau diri kita sudah, ya tinggal istri kita. Dapat rezeki orang tua kita lah. Kalau orang tua kita lebih membutuhkan, kita masih bisa bertahan sebulan dua bulan. Nah itu nanti hal-hal lainnya tentunya ada. Ini kan kaidah yang umum. Kita lanjutkan hadis nomor 47. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda' biman ta'ul. Mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Thabrani dalam Al-Kabir dari Hakim bin Hizam. Status hadis ini sahih. Dalam memberikan infak yang pertama adalah untuk diri sendiri, kemudian istri, kemudian sanak kerabat dan seterusnya. Nah, ini dalam hidup kita kan masing-masing punya tanggungan. Diri kita tanggungan kita, kemudian ada orang lain yang jadi tanggungan kita seperti anak, istri, ibu, dan saudara-saudara lainnya. Jadi prioritasnya begitu. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka prioritasnya adalah yang menjadi tanggungan kita dulu. Setelah yang menjadi tanggungan kita dulu beres, baru pada orang lain. Jangan sampai salah. Kadang ada orang yang mendapatkan nikmat yang dipikirkan orang lain. Anaknya lewat kebebas, saudara-saudaranya lewat, dia langsung memikirkan temannya yang jauh di sana, CS gitu kan. Ini keliru, karena apa? CS bukan menjadi tanggungan kita. Tanggungan yang lain kan ada, kalau keluarga dia ada, kerabat dia ada. Nah, kita mulainya dari dulu yang tanggungan kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Kalau semuanya sudah beres, baru yang lainnya yang jauh-jauh. Nah, begitu. Jangan salah kaprah. Jadi meskipun kita mau mentasarufkan rezeki yang kita peroleh pun harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian hadis nomor 48. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dari apa yang Allah telah memulainya. Hadis riwayat Daruquthni dari Jabir. Itu. Nah, kalau di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau mau memulai sesuatu maka contoh Allah. Allah mulai dari mana? Dari sana kita mulai. Maksudnya gimana? Ya contoh Allah dalam suatu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, inna shafa wal marwata dan seterusnya. Nah, itu. Jadi ketika kita mau sa'i mulai dari shafa kemudian marwah. Kenapa? Karena Allah juga memulai firman-Nya shafa dulu baru kita bacakan tafsirannya. Dalam melakukan sesuatu yang berupa perbuatan atau perkataan dianjurkan memulainya seperti bagaimana Allah telah memulainya. Contohnya ada dalam melakukan ibadah sa'i, mulailah dari bukit Shafa seperti telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 158. Mendahulukan membasuh wajah dalam berwudu, itu wajah dulu baru yang lainnya. Mendahulukan zakat fitri sebelum sholat Idul fitri dan lainnya. Nah, untuk mengetahui dari mana saja Allah memulai sesuatu, kapan saja Allah memulai sesuatu, di mana saja Allah memulai sesuatu, penciptaannya, itu kita bisa mengecek sekian ayat Al-Qur'an, sekian hadis Nabi. Oh ini nih, bisa. Ketika Allah membuat bumi mulai hari ini, kita bisa mencontohnya. Ketika Allah membuat langit mulai hari ini, membuat Adam hari ini dan lain-lain dan lain-lain. Betul, saya nggak hafal Al-Qur'an jadi nggak bisa nyebutkan. Ajengan-ajengan yang lain dah. Yang jelas di sini prinsip dasar umumnya adalah bahwa kalau kita mau memulai sesuatu, mau membuat prioritas, maka kita bisa meniru Allah Subhanahu wa taala dalam artian bisa mencari dalilnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Contohnya ada itu ketika mau sa'i dari shafa dulu. Kamu berwudu membasuh wajah dulu, ketika mau zakat fitri dulu atau sholat id dulu, zakat fitri dulu baru sholat Idul fitri. Kita lanjutkan. Saya kira cukup 3 hadis ini yang satu tema itu kan ya. Jadi ketiga hadis ini itu merupakan satu tema, memulai sesuatu itu kan. Bagaimana cara kita memulai sesuatu sesuai sunnah? Nah ini hadisnya 3. Ibda binafsik yang pertama, yang kedua ibda biman ta'ul, yang ketiga ibda bima bada Allah. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari yang menjadi tanggungan kita, mulai dari sesuatu seperti Allah memulainya. Ketika itu cukup kira-kira untuk menjadi satu tema, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.